Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar acá otra vez en el Camp Nou. Selamat datang lagi di AFFG. Jadi kali ini kita akan kembali lagi memainkan series Barcelona Car Mode FIFA 19, di mana kita akan memainkan pertandingan yang sangat krusial di episode kali ini, yaitu leg kedua dari round of 16 UEFA Champions League. Di mana di leg pertama kita bermain imbang 0-0. Jadi misalkan kita bermain imbang juga tapi dengan skor 1 sama, itu kita bakal gagal untuk melanjutkan kiprah kita di UCL ke babak perempat final. Jadi semoga aja kita berhasil menang di pertandingan kali ini. Dan AS Roma aku kasih pakai jersey warna kuning. Jadi ini dia starting line up kita yang aku percaya buat main di leg kedua UEFA Champions League round of 16. Dan kita langsung aja sekarang masuk ke pertandingan antara Barcelona berhadapan melawan AS Roma. Dan ya, jadi dia Camp Nou, markas kita yang akan melangsungkan leg kedua dari UEFA Champions League babak 16 besar, di mana kita udah bermain di markas Roma di leg pertama dan hasilnya imbang 0-0. Ya, ini dia kita lihat pertandingan-pertandingan lain yang udah berjalan. Ada Atletico yang menang 2-0 di leg pertama melawan MU, tim sekota dari Manchester City. Ya, ini dia kita lihat pemain-pemainnya yang aku turun ini ada Asensio, Coutinho, Vidal, pemain-pemain yang bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. Jadi aku milihin pemain-pemain yang haus gol gitu. Jadi kalau lini depan kita udah haus gol, lini tengahnya juga harus, jadi kita bisa punya opsi gol dari berbagai lini. Ada Coutinho, Asensio yang memang lebih sering mencetak gol dari luar kotak penalti, serta kita juga harus mengetatkan penjagaan ya terhadap si Edin Dzeko dan juga si Ricardo Quaresma, karena dua pemain itu jadi pemain yang berbahaya buat pertahanan kita pastinya. Dan ini dia starting line up kita, Neymar, Suarez, Messi seperti biasa, trio MSN di depan, Coutinho, Vidal, Asensio di tengah, 4 back Alba, Umtiti, Matis, De Ligt, Roberto, dan kiper Ter Stegen yang aku percayain pada pertandingan hari ini. Dan aku mau coba optimalin Umtiti di sisa-sisa pertandingan dia, karena dia musim depan akan bermain bersama Real Madrid setelah release clause-nya diaktifin oleh Real Madrid sebesar 141 juta dolar atau euro, aku juga lupa. Yang pasti dia jadi back termahal di dunia. Ini dia pemain-pemain yang akan diturunkan dari kubu AS Roma. Ini dia formasinya, Edin Dzeko dan udah lihat Quaresma di sayap kanan. Jadi kita harus lebih memperhatikan ke sayap kanan ya, karena mereka di situ punya Ricardo Quaresma yang pastinya cukup berbahaya pergerakan-pergerakan lincahnya. Dan sekarang sudah dimulai kick off dari babak pertama di pertandingan antara FC Barcelona berhadapan melawan AS Roma di babak 16 besar leg kedua. Matis De Ligt kita lihat salah passing, gawat di Pellegrini langsung shooting, kita lihat berhasil ditepis oleh Ter Stegen untungnya. Langsung buang jauh Sergio Roberto kepada Messi, Suarez kepada Vidal, kita lihat passing-passing dari Barca yang cukup berjalan lancar. Philippe Coutinho, Neymar sekarang pada Suarez, Suarez overtop ke Messi, kita lihat Messi malah mundur. Kita lihat sangat intensif jalannya pertandingan ini. Kita lihat baru menit-menit awal ini kesalahan passing bisa berbuah fatal. Suarez sekarang pada Lionel Messi, masih Messi kita lihat Roberto, Philippe Coutinho, masih Coutinho, langsung shooting kita lihat Coutinho, namun sayangnya masih bisa ditangkap oleh Olsen. Tidak terlalu keras tendangan dari Philippe Coutinho, namun sepertinya terlalu berambisi untuk mencetak gol Philippe Coutinho. Sekarang Sergio Roberto, Asensio, Messi, Luis Suarez,
kasih through ball ke Lionel Messi, masih Messi, shooting Messi, kita lihat masih bisa ditepis oleh Philippe Coutinho. Astaga, Philippe Coutinho. Ini dia kita lihat peluang dari Barca tadi. Philippe Coutinho sundulannya hancur itu. Padahal itu bisa jadi peluang pertama kita buat mencetak gol, tapi sayang nggak dimanfaatkan Philippe Coutinho dengan baik. Edin Dzeko kita lihat masih terlalu mudah buat Ter Stegen menangkap bola. AB berhasil direbut, diintersep oleh Philippe Coutinho. Dan Jordi Alba sekarang, masih Jordi Alba membawa ke tengah dia, melebar ke Messi, Asensio. Waduh, sayangnya masih bisa dibaca. Skema penyerangan yang juga udah cukup baik. Jordi Alba pada Suarez, Neymar sekarang, masih Neymar, shooting Neymar. Akhirnya gol pertama kita di laga ini. Paling nggak membuat kita sedikit bernapas lega karena kita udah berhasil memecah kebuntuan. Dan sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk mempertahankan keunggulan ini, jangan sampai ada kebobolan lagi gitu. Dan ini gol yang juga cukup baik dari Neymar. Gol di menit-menit akhir di babak pertama, dan ini adalah gol kelima Neymar di UEFA Champions League. Torehan yang cukup baik pastinya buat seorang Neymar. Mantap, mantap, mantap. 1-0 kita berhasil unggul sekarang di babak pertama, dan itu dia halftime whistle sudah ditiupkan, dan sementara kita berhasil unggul 1-0 lewat gol cantik dari Neymar tadi. Nice, nice, nice. Jadi sekarang kita tinggal bagaimana caranya mempertahankan keunggulan, dan kalau bisa kita mungkin menambah gol lagi. Dan secara agregat pun 1-0 ya, karena kita bermain di leg pertama imbang 0-0. Dan sekarang ini dia babak kedua sudah dimulai lagi, kick off, di mana skor sementara masih 1-0. Gol tunggal dicetak oleh Neymar di babak pertama tadi. Fazio kasih throw in, Zonzi, Pellegrini, Edin Dzeko sekarang pada Zonzi, Abe, masih Abe. Kita lihat terjadi perebutan bola, Edin Dzeko, Pellegrini, kena tiang, buang, Neymar buang. Wuih, gila, bahaya cuy. Cukup berbahaya sudah mulai serangan-serangan dari AS Roma. Coutinho berhasil intercept bola. Luis Suarez sekarang, masih Suarez, kasih through ball ke Lionel Messi. Cantik sekali, masih Messi, masih Messi, umpan over top maksudnya ke Luis Suarez, namun gagal. Pellegrini, Pellegrini lagi, kasih through ball ke Ricardo Quaresma. Waduh, bahaya nih. Ada Matis Delik mencoba membayang-bayangi Ricardo Quaresma. Untung kita lihat tendangan dari Ricardo Quaresma masih masih off target. Beruntung kita lihat gawang dari Barca kali ini. Pokoknya jangan sampai imbang aja, kita harus mempertahankan keunggulan. Dan jangan juga sampai terlalu asik menyerang. Sergio Roberto tadi sangat tenang melewati Pellegrini. Messi sekarang, masih Messi, masih Messi, kita lihat mencoba mencari rekan Arturo Vidal, Asensio, Luis Suarez, masih Luis Suarez kepada Neymar, shooting Neymar, ada Asensio, Asensio. Yes, sudah unggul 2 kita sekarang. Ini cukup aman kita lihat keunggulan kita karena udah unggul 2 gol. Itu tadi Neymar kayaknya mau coba shooting ya, tapi tendangannya tiba-tiba agak pelan, kayak semacam malah passing gitu gara-gara kena kaki dari pemain AS Roma. Dan ada Asensio untungnya berdiri di sana. Wah, Asensio juga kaki kanannya juga cukup keras, padahal ancang-ancangnya enggak banyak. Kayaknya harusnya itu bolanya pelan aja, tapi malah jadi keras gitu. Jadi memang pemain berkelas sih pemain yang satu ini, Marco Asensio, pemain yang kita datangkan dari Real Madrid di transfer window pertama kalau nggak salah ya, di bulan Juni atau Juli gitu. Philippe Coutinho kepada Neymar sekarang, dan sekarang Asensio kasih overtop ke Jordi Alba, kembalikan lagi ke Neymar, masih Neymar, baik sekali Neymar. Kita lihat pergerakan yang sangat baik dari Neymar, tapi sayang masih gagal tendangan dari Neymar. Quaresma,
Quaresma lagi overtop yang sangat baik kepada AB. Offside kita lihat, dan aku mau coba gantiin Philippe Coutinho dengan Ivan Rakitic. Terus Osman Dembele, dan aku gantiin menggantikan Marco Asensio. Jadi Messi aku mainin di tengah dan Osman Dembele di sayap. Messi sekarang, masih Messi pada Ivan Rakitic, kasih overtop yang sangat cantik ke Osman Dembele. Masih Dembele pada Sergio Roberto. Baik sekali Sergio Roberto. Messi, Ivan Rakitic. Wow, sangat cantik kita lihat gol dari Ivan Rakitic berkat umpan-umpan yang sangat manis tadi dari pemain-pemain Barca. Dan Messi juga umpannya sangat baik itu ke Ivan Rakitic. Kosong Ivan Rakitic loh, mantap banget golnya. Dan Ivan Rakitic juga finishingnya juga berkelas sih. Jadi ini juga musim terakhir buat Ivan Rakitic bersama kita, karena dia musim depan akan pindah ke Liverpool dengan dana 98 juta euro atau dolar, aku juga lupa. Dan sekarang 3-0 kita berhasil unggul. Jadi ini kemungkinan kita berhasil lolos ya ke perempat final karena kita udah unggul 3-0. Luis Suarez, kita lihat kontrol yang kurang baik dari Luis Suarez. Fazio, kita lihat semakin dipres, semakin ditekan pemain AS Roma, dan nampaknya kebingungan mereka harus melakukan apa. Udah kebobolan 3 gol. Umtiti, kita lihat kesalahan. Matis Delik pada Arturo Vidal. Ivan Rakitic sekarang. Jordi Alba. Si Jordi Alba, ada Luis Suarez. Neymar sekarang. Masih Neymar. Masih Neymar. Setelah ditackle namun masih dapat Neymar. Masih coba menyerang, masih mencoba mencari gol. Kita lihat Barca. Kesalahan tadi Luis Suarez, salah umpan, coba backheel. Neymar lagi. Ivan Rakitic, kita lihat dibaca passing dari Ivan Rakitic. Masih belum patah arang AS Roma. Masih through ball, dan itu dia full time whistle. Jadi selamat buat kita semua karena kita berhasil lolos ke quarter final. Wes. Selamat buat kita semua. Jadi mohon maaf nih kalau ada ya yang fans AS Roma, karena kita, karena udah dikalahkan Barca di babak 16 besar dan sekarang kita akan lanjut ke quarter final. Jadi sekarang kita tinggal menunggu siapa musuh kita di quarter final, dan semoga aja musuh kita di quarter final itu jangan tim-tim berat lah ya. Tapi aku juga nggak tahu siapa-siapa aja kandidat musuh kita itu. Yang pasti itu si Olympique Lyon kalau nggak salah, kayaknya menang di leg pertama melawan Real Madrid, dan semoga aja mereka Real Madridnya kalah gitu. Dan musuh kita kan jadi agak ringan gitu daripada kita harus ketemu Real Madrid. Dan ini kita lihat, Bayern Munchen, ada City, ada Atletico Madrid juga, Galatasaray, Napoli, dan Manchester United harus gugur. Dan Real Madrid kita lihat kalah dari Olympique Lyon. Terus ada Ajax Amsterdam menang atas Dortmund, ada Paris, PSG menang dari Porto, Tottenham Hotspur menang dari Juventus. Jadi dua tim besar nih udah gugur nih, Real Madrid dan Juventus. Jadi Ronaldo fanboynya nih pasti marah-marah nih karena udah Real Madrid gugur terus Juventus lagi gugur. Bahkan Real Madrid paling kocak nih karena kalah melawan Olympique Lyon. Jadi harusnya kita udah dapatnya siapa musuh kita di babak perempat final nanti. Dan ini adalah next match kita berhadapan melawan Real Betis. Yang pastinya aku mainin pemain-pemain rotasi ya, karena pemain inti kita kecapean pastinya berkat hasil kemenangan di leg kedua. Dan nah ini kayaknya udah ada nih quarter final. Kita cek langsung akan ketemu siapa kita. FC Barcelona happy with their tie against Ajax. Oke, jadi kita ketemu Ajax. Kita lihat di World News yang paling atas itu kita bakal ketemu Ajax. Oke, jadi menarik karena kita akan bertemu dengan Ajax yang bermain sangat baik di
musim ini di live sampai ke semifinal, cuma kalah dari Tottenham Hotspur yang mereka diunggul-unggulkan malah kalah, dan mereka pas nggak diunggul-unggulkan malah menang gitu melawan Juventus dan Real Madrid. Dan ini dia hasil-hasil di quarter final, di mana FC Bayern ketemu Manchester City, Spurs ketemu Olympique Lyon, Atletico ketemu PSG, dan kita berhadapan melawan Ajax. Oke, jadi di leg pertama kayaknya kita akan bermain di markas Ajax ya. Terus baru di leg keduanya kita akan berhadapan melawan baru kita di leg keduanya akan bermain di kandang kita. Jadi semoga aja ya skemanya kayak gini nih. Kita menang misalkan melawan Ajax, terus Spurs kalah melawan Olympique Lyon, terus di semifinalnya kita ketemu Olympique Lyon. Jadi musuh kita agak gimana gitu, karena dibandingkan ketemu Olympique Lyon ya jelas mending ketemu Olympique Lyon lah daripada kita di semifinal ketemu Atletico atau PSG, terus Bayern Munchen atau Manchester City. Pasti jadi lebih berat tuh, karena kita melawan AS Roma aja sudah cukup susah payah kita menangnya, karena kita berhasil ditahan imbang di leg pertama di markas mereka, apalagi kita ketemu tim yang lebih kuat sekelas Bayern, City, Atletico dan PSG. Dan pastinya kalau ketemu PSG jadi laga yang cukup menarik, karena kita sebelum memakai career mode Barca kita kan menggunakan career mode PSG tuh. Jadi ini juga jadi laga yang menarik karena Neymar akan melawan tim yang pernah dia bela 2 musim ya. Jadi laga yang spesial, dan pastinya kita harus memenangkan dulu pertandingan melawan Ajax Amsterdam ini supaya kita bisa lolos ke semifinal, ke final dan treble, karena misi kita adalah treble di career mode ini. Jadi cukup itu aja untuk episode kali ini di series Barcelona career mode kita. So sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.